12 kepala sekolah SMA / SMK Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur lingkup Kabupaten Manggarai Timur dilantik secara virtual. Pelantikan sejumlah kepala sekolah SMA / SMK Negeri lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Timur digelar secara virtual pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi Making, SPD, MPD, hadir secara virtual dan melantik 12 kepala sekolah SMA / SMK Negeri se-Kabupaten Manggarai Timur pada pukul 14.00 WITA. Sementara itu, 12 kepala sekolah yang dilantik hadir secara luring di ruangan Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Borong. Selain 12 kepala sekolah tersebut, turut hadir juga Koordinator Pengawas Lukas Sumba Esfil. Berikut adalah 12 kepala sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri se-Kabupaten Manggarai Timur yang dilantik pada hari Jumat 17 Desember 2021.
Usai acara pelantikan dan pengukuhan, Koordinator Pengawas Lukas Sumba Esfil memberikan ucapan selamat dan profesiat kepada sejumlah kepala sekolah yang telah dilantik. Lukas Sumba menyatakan bahwa menjalankan tugas secara profesional dan pelayanan yang tulus adalah hal yang utama. Ia menambahkan, untuk semua kepala sekolah yang sudah dilantik dan dikukuhkan, perlu meningkatkan kinerja di sekolah yang dipimpinnya, dan menjalankan tugas harus sesuai visi dan misi sekolah. Menurut Lukas Sumba, hal ini bertujuan agar semua program kerja yang direncanakan tidak mengambang, sebaliknya fokus pada peningkatan mutu. Selain itu, kata dia, menjadi pimpinan dalam suatu lembaga harus memiliki inovasi serta berdedikasi tinggi dan berkomitmen untuk mencapai semua tujuan dalam meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan, salah satunya melalui sikap disiplin kerja. Ia juga mengingatkan, agar masing-masing kepala sekolah menjunjung tinggi keterbukaan dalam mengelola manajemen sekolah. Keterbukaan mengelola manajemen sekolah adalah hal penting dan utama. Hal ini untuk menciptakan iklim mutu dan iklim kerja kondusif dalam upaya memajukan sekolah, kata Lukas Sumba. Laporan Iren Antus, Letang Media, Manggarai Timur.